Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan kami di Meletop. Dan kami juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Maulidur Rasul pada hari Khamis ini, 24 Disember bersama dengan 12 Rabiul Awal 1437 Hijrah. Dan yang istimewanya, kawan-kawan semua, tahun ni dua kali kita sambut Maulidur Rasul. Satu yang masa tahun, Januari hari itu. 3 Januari dan sekali lagi ni 24 Disember ni. Alhamdulillah. Okay. Alright, sekarang ni Nabil, kita ada bersama kita di studio Lufia dan juga Lah Ahmad. Lah Ahmad dulu Love VE. Lover. Lover. Okey, kehadiran mereka adalah untuk mempromosikan telemovie di bawah langitmu aku berselawat. Lakonan Lufia dengan Lah Ahmad. Tak, kita orang ni kru. Mesti yang buat air. Lakonan okay. Dia oranglah. Cerita sikitlah sinopsis sikit perjalanan cerita. Sila. Ladies first, sila. Bung, nampak krunya. Saya kru lah, angkat barang lah. Okey, cerita di bawah langitmu aku berselawat ini, saya membawakan watak Wahida dan Lah menjadi Akil. Kami ini pasangan yang mencinta lah. Okey, tapi kami ini difitnah. So jadi kami ini ditangkap haluan. Allah. Ni kat kampung tau, bila kat kampung. Buat apa-apa tak masa tu? Astagfirullahalazim, Nabil. Tak, ni dalam cerita tu. Tak, kami difitnah. Jadi ketika ditangkap haluat tu, jadi malulah kat orang kampung. Memang malulah. Orang kampung lagi kan. Bila sesuatu perkara tu terjadi, dia macam satu impak yang besar lah untuk kami. Jadi Akil ni melarikan diri seketika. Saya ni kiranya macam terkapal-kapal lah apa cerita ni kan. Orang dengan orang kampung. Orang kampung kecam lagi. Menghina, belum campur sampai kat Facebook, Instagram. Ini tak ada lah. Dan dalam kampung je. Terus private Instagram. Macam Abang Lah memang kita tahu penyanyi. Lagi pula sekarang ni banyak menyanyikan lagu-lagu ketuhanan. Sekarang ni dah berlakon pula. Apa yang membuatkan Abang nak berlakon dalam? Ni dah lama ni tak buat comeback tau. Allahuakbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Pertama sekali dalam telemovie ni saya di approach oleh director sebab dia orang nak cari yang seorang yang boleh berkasidah berbahasa Arab. Jadi saya dah biasa dengan bacaan kasidah. Jadi saya pun ni lah cerita ni nak tergelak ni. Saya pun cakap terus nak angkat tangan saya nak buat sebab ada selawat tu dapat royalti sikit akhirat tu pun tak apa. Jadi kita terus angkat tangan. Tak reti nak buat apa pun angkat barang pun jadilah. Jadi memang experience tu alhamdulillah memang berlain lah. Memang subhanallah saya dapat, kami semua dapat spend time dengan budak-budak sekolah Mahat Tafiz. Ibnu Sina, Dian, kita duduk Dian tu memang duduk. Saya duduk satu malam di sekolah pondok tu memang mangkit semayang subuh dengan budak-budak ni semua. Jadi environment tu sebenarnya subhanallah memang best lah. Memang best saya memang kalau main menyelam juga, sambil minum air lah juga. Shooting tapi dapat betul, juga berkesempatan juga ke Gunung Jerai. Dan masa time tu Lah bersama dengan anak-anak adik-adik Tahfiz tu berselawat dengan melihat pemandangan yang sangat-sangat indah. Masya-Allah, sangat-sangat cantik. Dian tu memang suasana kat situ memang lain macam lah. Pasal lain waktu macam kami tengah syuting tu memang jerebu. Tapi subhanallah, nak jadi cerita bila budak-budak ni berselawat aja, hujan turun, hilang sejerebu ni, hilang ni. Saya tak tahu nak habang lah. Dah cerita Dian ni memang lekat habis kan. Tapi subhanallah. Apa pasal berlakon cerita ni? Tak tahu lah, lekat habis kot. Lekat habis kot. Saya memang orang utara. Kami ni kalau yang gini-gini lagu yang hebat-hebat ni memang cakap utara. Okey. Anugerah Meletup Era tak lama je lagi. Tak sabarlah. Yang akan diacarakan oleh Nabil. InsyaAllah. Dan juga nanti kita bagi tahu siapa. Buat masa ni saya je yang akan mengendalikan. Tapi sekarang ni jom kita tengok PC di sekitar press conference Anugerah Meletup Era 2016. Mari kita saksikan. Jadi Lani, kita dah buka untuk top 20. Undian fasa pertama. Boleh undi di secara online di laman web Meletup dan Era ataupun melalui aplikasi Raku bermula sekarang hingga 15 Januari 2016, 12 tengah hari. Dan yang dinanti-nantikan adalah siapakah yang akan berpasangan bersama dengan saya untuk mengacarakan Anugerah Meletup Era. Boleh juga mengundi Nabil kategori host Meletup, artis lawak Meletup dan juga program yang Nabil kendalikan iaitu Gegar Vaganza 2015. Apa je yang Nabil tercalon tu semua saya ada. So, tak kisahlah. Undi yang mana.
Kalau saya menang, dia pun menang sekali lah maknanya. Package. Okey. Alright. So, telemovie ni akan ditayangkan pada? Pada 24 hari bulan ni, lah. Hari Khamis ni, jam 10 malam. 10 malam. Di Oasis. Astro Oasis. Oasis. Dan yes. Maya. Maya HD. Maya HD. Maya Karin tak tahulah ada ke tidak. pengarahnya sendiri adalah Mio Hashimanap. Mio Hashimanap. Abang Mio yang mengarahkan. Okey, kita nak tanya dengan Abang Lah sikit lah. Yeah. Ini pasal, oh tak lama lagi dengan Balkis, adik Balkis ada buat single ke apa? Nyanyi? Ya, yeah, betul-betul. Dendang Abah ke Rendang? Yeah. Oh, betul, Dendang. Rendang pun sedap kat tu. Rendang sedap. Oh. Tapi ini sebuah lagu Dendang daripada seorang Abah lah. Kita ni dah tua dah ni. Oh. Kita dah jadi Abah. Kita dah jadi Abah-Abah dah ni. Nak buat lagu muda-muda ni, tak kena cerita dah. Tak larat dah. Jadi lagu ni sebuah lagu yang saya rasa saya jumpa dia dalam perjalanan dengan Balkis ni. Jadi dia kebetulan memang fit dalam lagu tu. Dan dia pun Alhamdulillah kami dah rekod dah. InsyaAllah akan keluar tak lama lagi. Single terbaru saya untuk album kedua saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Lufia, apa yang terbaru selepas ni? Ada lagi? Banyak berlakon ke apa? Baru je Lufia start berlakon balik selepas dihijrah kan. Jadi insyaAllah lah mudah-mudahan yang terbaik lagi dapat peluang yang banyak-banyak. Alright, terima kasih Lavi. Lufia. Jangan lupa saksikan apa? Di bawah langitmu aku berselawat. Alright. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Opik dan juga Hafiz Hamidon. Alright, kembali selepas ini. Malatop!